Teman-teman, hari ini kita mau ada acara. Weh, kapan jadi orang? Kapan jadi orang? Kita lagi siap-siap nih, teman-teman. Lagi setting-setting. Nyeting apa iki? Oke, kita akan lihat-lihat dulu ya persiapan-persiapannya. Nanti pakai semua di sini, nanti akan ada full kamera. Ini untuk preview-previewnya, ini untuk recordingnya, masih belum nyala juga, tak nyalain aja sekalian. Kita nyala, guys. Oke, ini preview-preview kameranya belum selesai juga. Pasang, guys. Sudah dipasang. Aman lah ya. Aman, guys. Ini masih pusing ini kayaknya, ini masih pusing ini. Setting trigger. Setting trigger ya, guys. Ini urusannya mereka ini, guys. Ini ada TV monitornya. Ini untuk VMix. Nanti kita nggak broadcast ya? Enggak. Ini untuk recording toh ya? Recording aja. Oke. Ini ada ATEM generasi pertama. Ini hanya untuk output ke LED kanan dan kiri. Kita akan lihat ada photo booth-nya, guys. Photo booth-nya keren. Seperti apakah photo booth-nya? Photo booth-nya seperti ini. Ini nanti tempat untuk foto-foto. Wah, keren sekali ini. Memasuki Indonesia bagian overthinking. Kapan jadi orang ini ya? Pulang healing-healing, pulangnya tetap pusing. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat good looking. Bersama WL-nya, guys. Hai. Jangan lupa join. Acara ini dihadiri berapa orang? So far sudah ada 300 orang. 300 orang yang datang. 50 yang mendaftar, katanya nanti ada yang datang tanpa mendaftar. Jadi bakalan ramai, bakalan seru. Oke. Mantap. Persiapan. Ya, Pak, persiapan. Aman. Aman ya. Nah, ini untuk recording-nya gimana recording? Kita siapin multi track. Belum ya? Masih belum di setting ya? Belum, ini kita setting. Oke, yuk kita lihat teman-teman. Kita lihat settingnya untuk multi track ya, guys. Jadi untuk multi track ngelut dari mixer ini masuk ke laptop. Biasanya trouble multi track itu apa? Harus lalu sering dicek memorinya, tengah-tengah bisa berhenti merekam dia kalau memorinya habis. Oh iya iya. Paling iya. Sering itu ya, Pak? Iya. Yang paling sering memang memorinya penuh. Sama apa? Preferensi ya, sering nyantol. Iya, preferensi ini. Kabel data ini bisa jadi masalah kalau nggak connect. Oh iya iya iya. Wah, ini ada kendala multi tracknya nggak connect nih, guys. Sebentar ya. Yuk kita restart sebentar. Mantap. Ya, Brap. Yuk. Oke. Biasanya kalau sudah di restart langsung connect ya, Pak? Biasanya langsung connect. Jadi acaranya itu nanti konsepnya ada DJ-DJ-nya gitu, guys. Halo. Ini tukang DJ-nya ini. Mantap. Ngeri ya, nanti hati-hati ya. Kesandung ini soalnya di belakangnya ada kamera. Ada kamera di sini. Supaya tampilannya itu lebih kekinian lah ya. Mantap. Oke. Masih cek sound, guys. Sequencer oke. Okay. Masuk. Kuali ini. Yo, abel tene coba niki kuali. Mau channel iki. Guys.
mahal ini. Mahal, hati-hati. Luwe pak, sepet. Dengan miut. Oh ya, miut. Woi, seru nih. Coba lagi. Ayan nggak mereka? Seru. Ini memang konsepnya diyutkan ya. Hmm. Iya. Kan kalau ibadah biasa kan permainan lampunya kan nggak terlalu mengikuti umur. Iya, mengikuti ini. Menyesuaikan general. Kalau sekarang ini idealisnya Rian keluar ini. Ya. Ada apa yang berbeda? Hmm. Apa yang berbeda ini? Semuanya, konsep lightingnya beda. Lampu-lampu yang nggak bisa dipakai di. Ya ini biasanya kalau ibadahmu nggak pernah buat-buat gitu guys. Tapi ada kayak gini nggak bisa. Pokoknya polosan lah. Ya polosan ya kalau ini. Kalau sekarang ini bisa ini model-model gini. Bisa di minggu. Minggu nggak bisa ya. Ya wes, selamat bertugas. Ya, sampai ketemu nanti. Ono sing tanya mana? Iku Mas Putu tugasnya apa? Ditupan. Apa ya? Mau makan gak ada sendoknya? Pakai tangan. Ini lagi pilih-pilih pertanyaan-pertanyaan yang masuk guys. Kenapa orang yang jalannya keluar dari jalan tua selalu lebih dari cukup? Ini kan sebetulnya kan pertanyaan yang dibahas apa tadi? Iya. Apanya gak bisa? Iya. Enak rel? Rame rel ya emang ya? Mantap. Mantap, ini tadi pegang kamera berapa ya? Kamera berapa tadi? 7. Oh 7, mantap. Mas David? Halo, apa kabar? Iya, Bovin. Acaranya banyak loh ini. Acaranya rame-rame. Anak-anak muda masuk ke anak si nyantol, Rek. Masih belum berani apa? belum berani mendekati. Iya, acaranya oke loh. Iya, sih. Oke. Nah ini, David ini adalah... Tadi megang kamera berapa? 4. Kamera 4. Dia ini videografer. Videografer jadi hasil video-videonya keren, teman-teman. Ya, biasa aja. Hanya untuk kemuliaan Tuhan. Woi, nah. Di Gloria. Woi, mantap sekali jawabannya ya. Oke, tapi memang rame ya? Rame banget. Kapan-kapan jadi orang? Kapan jadi orang? Besok. Jadi orang. Yan, kira-kira kapan jadi orang? Belum dijawab. belum jadi orang ini. Belum dijawab. Kira-kira kapan jadi orang? Kapan? Ya sekarang sudah jadi orang. Bukan si Pansi. Kira-kira kapan jadi orang? Kira-kira... Dulu ketek. Kira-kira setelah baca Alkitab kali ya. Iya sih. Mantap. Wey bro, kapan jadi orang? Tergantung orang apa dulu. Semoga habis dari sini ya. Oke, lanjut. Ya, itulah anak-anak muda yang masih cari ini ya, pencarian lah. Benar sekali. Gimana Pak Jogi Lidur? Oh, Pak Jogi Lidur. Dulu saya ketek, karena puji Tuhan sudah jadi orang lah ya. Evolusi ketemu Injil. Iya.
Ari Rek, sukses Rek, terima kasih ya sudah ngikuti. Masih ada panelis. Hah? Masih ada panelis. Sesi Tongsu. Oke, terima kasih teman-teman sudah ngikuti vlog kita hari ini. Dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. God bless you.